Jadi untuk men-setting Winter Epson LX300 untuk ngeprint nota, notanya itu kebetulan ukuran kertas itu 10x14, jadi kertas F4 dibagi 2 tengah-tengahnya ya. Oke, misalnya drivernya kalau sudah terisi, nanti kita masuk ke ini local host, buka browser ya, local host 631. Kebetulan ini di Linux Mint. Nah ini kita pintar, ini Epson LX300 di sini. Lalu kita pilih set default option. Nah di sini di custom, kertasnya custom, ini settingnya itu ukuran 10x14, ininya 240x720. Oke, itu klik set default option. Jadi nanti pada saat ngeprint nota, nah akan seperti ini ukurannya. Oke, nanti sesuai kali sama ukuran kertasnya. Terus nanti mau setting di sini, ini udah custom ya kertasnya. Terus ini DP-nya pastikan 21x2, terus tinggal di print. Nah, atau kalau misalkan ini kurang sesuai yang diharapkan, ini bisa marginnya bisa custom, kita bisa ngaturnya.